Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'mana alaina hadha al-islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Al-Qur'an wa yansal al-isad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Sepuh-sepuh Pabil Usus Ketua Pujian Tuhan Kota Bekasi Om Mubarok Om Mubarok Fidaji Bandinah LC yang kami hormati Fidaji Mufang Sebenik Selaku Sekretaris yang kami hormati Pak Rai Surya Nanti MUSU Bekasi Timur yang hormati para Ketua Tanfid Kurus Nanti Kurus Bekasi Timur yang hormati para Ketua Bandung yang ada di Bekasi Timur hadirin hadirat peserta konferensi cabang Nahdlatul Ulama tahun 2023 puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan doanya pada hari ini kita dapat hadir di Endo Center Pemohonan Salah Bujur Boyan Bukana Diin dalam rangka mengikuti musyawarah Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Salam dan salam sepatutnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, izinkanlah kami jadi tunjuk sebagai panitia pelaksana musyawarah Wakil Cabang Nahdlatul Ulama keempat Kecamatan Bismur melaporkan secara ringkas, padat dan akurat perjalanan MPC Bekasi Timur menurut informasi baik tertulis maupun tersirat. Alhamdulillah kepengurusan MPC Bekasi Timur sudah melampaui batas. Jadi sudah limit. Bahkan kalau tidak diadakan musyawarah seperti ini, kita akan dikatakan. Apa itu katakan? Artinya orang Bekasi Timur tidak ada yang bisa melaksanakan, alias COVID. Alhamdulillah berkat kerjasama semuanya, seluruh perangkat ranting balon yang ada di Timur terwujudlah seperti ini, walaupun jauh daripada kesempurnaan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melakukan kegiatan tadi, perlu kami sampaikan bahwa rentetan tuntutan acara puncak ini ada beberapa rangkaian yang telah kami lakukan. Di antaranya adalah pembentukan ranting-ranting NU di Bekasi Timur dan pohon yang disebut namanya untuk berdiri. Kami perkenalkan pertama Ketua Cabindia Durian Jaya yang dibawahi oleh Kiai Haji Ahmad Munib Munib. Ya, kasih pos dong. Terima kasih. Oh, pastinya pagahi dulu ya urutan surat ya. Baik, yang kedua mohon izin Ketua Tanfidiyah Ranting NU Bekasi Jaya Haji Kamaludin. Kasih aplaus. Yang ketiga Ketua Tanfidiyah Ranting NU Warga Ayu Mogok Diri. Ini yang keempat Ketua Ranting NU Aren Jaya Ijin Gai Haji Iko Pranit Eski. Inilah Bapak Ibu sekalian pengurus nanti yang ada di Bekasi Timur. Mudah-mudahan dengan pengurus baru, semuanya banyak baru, NU di Bekasi Timur semakin maju. Begitu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan ini alhamdulillah bukan sponsor lah, dikasih air minum. Sponsor cuma satu sponsornya, air minum. Kita alhamdulillah sudah support, walaupun ala kadarnya. Pelaksanaan ini insya Allah di
menyediakan kelaparan. Dan untuk itu, kami atas panitia mohon maaf apabila dalam pelayanan penjamuan ada kekurangan di sana sini, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya sampaikan bahwa hari ini dihadiri oleh keempat ranting RU lengkap. Adapun yang tidak hadir karena sakit, dan kita doakan nanti mohon sebelum doa mungkin bisa panitia ya. Yaitu Ketua Ranting Dia Ranting Indonesia Jaya sekarang sedang masuk kamar operasi. Sejujurnya di media kita hadir, namun ada kendala penyakit yang tidak bisa dihindari sehingga beliau harus operasi. Kemudian mengenai pendanaan, alhamdulillah semua disupport oleh Ketua MPC Bekasi Timur. Dari mulai surat menyurat, baik yang tersirat maupun dikasih tersirat, semua di backup sampai alhamdulillah. Salah satu pengurus dari Ranting Aren Jaya pingsan sampai pagi hari, sakit mungkin berdirinya pelaksanaannya. Kita doakan dia diberi kuning supaya cepat sembuh. Amin. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu sampaikan, dan yang terakhir saya mohon dirasakan. Karena berdirinya kita MPC di sini, konferensi begitu besar pengembangan kita, baik dari segi materi, pikiran, tenaga. Artinya sebelum pelaksanaan selesai, dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Setuju ya? Setuju. Cuma 3 orang. Jadi sekali lagi, yang mewakili dari 5 orang itu, tiap-tiap berarti, atau peserta yang lainnya, baik itu peninjau atau penonton lah gitu, supaya ramai kita ini, jangan sampai kosong. Mohon sangat dengan hormat sebelum selesai acara ini dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Insya Allah lah, kalau kita sama-sama bekerja dan bekerja sama, tidak mungkin sampai subuh ya, seperti yang dilaksanakan oleh kodok-kodok lain. Kodok-kodok lain kan sampai subuh, saya pernah menyaksikan sampai pagi hari belum selesai. Nah kita malah bilang lebih cepat lebih bagus. Kalau kata kibadinya mah, ikan cepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Oke ya. Cocok. Ya, kalau ingin sampaikan, mohon maaf apabila hal yang benar, yang benar dan Allah Subhanahu wa taala, yang salah dikalim bidoib. Kami hari mau mohon warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.